Yang dari tadi nanyain Mas Arya, nih aku spill. Welcome to Bali. Thank you. Bali. Oh, ya, yeah, congratulations. Hah? Bukan. Happy wedding, Mama Indra. Yang tidak berpuasa boleh menikmati welcome drink yang telah kami sediakan. Hai guys, jadi hari ini kita mau pergi naik mobil yang lucu ini. Kita mau berangkat langsung ke daerah Canggu. Nah, ini Ryan lagi nyetir. Jadi di sana kita mau naik wahana G-Swing. Itu udah sampai, terus kita udah bayar juga, kita langsung mau naik aja. Kita berempat, aku, Ryan, Rico, sama Oke. Nah, ini aku excited banget tapi Ryan ketakutan. Pokoknya ini cowok-cowoknya penakut, cewek-ceweknya santai. Nih kalian bisa lihat sendiri. Pokoknya ini seru banget, kalau kalian di Canggu kalian harus cobain naik ini. Terus sekarang kita langsung otw lagi pakai mobil ini langsung ke pantai. By the way, aku mau tunjukin sedikit ini interior mobilnya. Walaupun mobilnya kecil tapi tetap nyaman dan luas kok buat nyetir. Terus kita udah sampai pantai, kita mantai sebentar nih Rico sama pacarnya. Ini aku sama pacarku. Jadi hari ini hari terakhir kita di Bali, kita langsung ke airport sekarang dan kita masih pakai mobil yang kita rent di Baliku Official. Mobil listrik Wuling. Lucu banget, mobilnya kecil banget karena selama aku ke Bali aku tuh selalu cari mobil yang kecil supaya kalau di jalanan yang kecil kayak di Canggu gitu, terus parkir-parkiran yang toko-toko pinggir jalan tuh enggak ribet nyari parkirnya. Dan Baliku Official punya mobil Wuling ini, jadi kita memilih mobil ini, tapi don't worry kalau kalian lebih milih mobil lain, dan mobil mewah atau mobil yang lebih besar, mereka juga ada banyak pilihan mobil lainnya, jadi bisa cek Instagramnya. By the way, mobil ini lucu banget bisa 4-seater, tapi kalau udah ada bagasi, nggak bisa ada orang di belakang sih, tapi luas mobilnya. Terus kalau mau ngecas, karena ini bukan isi bensin, Baliku Official nyediain chargerannya. Chargeran kok di belakang. Thank you Baliku.